Pemirsa, asrama TNI Angkatan Darat Kodam 12 Tanjung Pura di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat hangus terbakar pagi tadi. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, 16 narapidana kasus korupsi yang menghuni Lapas Sukamiskin Bandung diusulkan mendapat remisi rata-rata 1 bulan. Pengurangan remisi dan vonis ringan koruptor terus menjadi kontroversi karena dianggap tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di negeri ini. Petugas Dinas Kesehatan Karanganyar, Jawa Tengah merazia makanan di beberapa pasar tradisional di Karanganyar, Jawa Tengah. Hasilnya petugas menemukan sejumlah makanan yang mengandung bahan pewarna tekstil yang masih beredar. Pemirsa, ribuan orang di Solo, Jawa Tengah pagi tadi mengikuti sholat Idul Fitri di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kota Solo. Sebagian besar dari mereka adalah umat Islam yang masih kerabat keraton maupun umat Islam yang tinggal di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.